Amanda Manopo kembali membahas soal kandasnya hubungan dengan Billy Syahputra beberapa waktu lalu. Pemeran Andin dalam sinetron Ikatan Cinta itu mengaku diputusin oleh Billy Syahputra. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang. Like, comment, dan share. Selamat menonton! Dalam pengakuannya, Amanda Manopo menyinggung kekecewaan, pengkhianatan, hingga kisah cintanya yang suram. Seperti apa penuturan Amanda soal putus dari Billy Syahputra? Kandasnya hubungan Amanda Manopo dan Billy Syahputra beberapa waktu lalu masih menyisakan tanda tanya sebagian netizen. Pasalnya, keduanya seringkali pamer kemesraan di media sosial namun tiba-tiba saling menjauh. Awalnya, Amanda Manopo enggan menceritakan kisah cintanya dengan Billy Syahputra. Namun, artis berusia 21 tahun itu kemudian mengaku telah diputusi oleh Billy. Ia lalu menyinggung kekecewaan hingga rasa percaya yang telah dikhianati. Boleh jawab jujur gak nih? Yang pastinya diputusin lah. Alasan putusnya ya udah gak cocok. Udah gak cocok pastinya. Terus udah introspeksi, ternyata udah gak bisa. Dan ada rasa kekecewaan, rasa kepercayaan ternyata dikhianati, kata Amanda Manopo dilansir dari YouTube Selebriti Bicara yang diunggah pada tanggal 14 Mei tahun 2021. Saat konflik dengan Billy Syahputra, Amanda Manopo justru mengisyaratkan sempat ingin melupakan hal tersebut. Namun, keduanya tidak bisa mengabaikan permasalahan yang terjadi dalam hubungan mereka. Terus akhirnya mencoba-coba untuk lupain itu semua, ternyata gak bisa, timpal pemilik nama lengkap Amanda Gabriela Manopo Lugue tersebut. Walau telah putus dari Billy Syahputra, Amanda Manopo menaruh harapan agar memiliki jodoh yang terbaik nanti. Namun tiba-tiba aktris kelahiran tanggal 6 Desember tahun 1999 itu mengaku kisah cintanya cenderung suram. Emang bukan yang terbaik, semoga nanti dapat yang terbaik. Pokoknya soal percintaan suram aja ya, hanya teman-teman dan keluarga saya yang tahu betapa suramnya percintaan saya, tutur Amanda Manopo. Amanda Manopo juga ditanya soal peluang berpacaran lagi dengan Billy Syahputra. Dengan tegas, ia tidak mau menjalin kasih kembali dengan adik mendiang Olga Syahputra tersebut. Jadi kalau diajak balikan, mau atau enggak? Tanya kakak Amanda, Angelika Manopo. Tidak, terima kasih, tegas Amanda Manopo seraya tersenyum. Sebelumnya, Amanda Manopo tidak mau berkomentar banyak. Ia terkesan lebih memilih untuk menutup rapat masalah pribadinya dengan Billy Syahputra. Untuk masalah hubungan, cukup aku aja sih. Aku sih gak mau membenarkan siapa yang benar, menyalahkan siapa yang salah. Kata Amanda Manopo tertuju pada hubungannya dengan Billy Syahputra dikutip dari YouTube Cumi Cumi, tanggal 1 April tahun 2021.